Wujudnya setengah golongan menolak hadis dhaif. Hadis dhaif ni ada banyak jenis. Bukan semua hadis dhaif ni sama. Sebahagian orang kata hadis dhaif ni boleh diterima, depa tak apa faham. Ada banyak kategori hadis dhaif. Ada dhaif disebabkan teknikal. Ada dhaif disebabkan rawi itu muttaham, dituduh sebagai pendusta. Itu benda lain. Bila orang dia tak faham, dia tak tahu sakit. Alah sakit. Aku pun sakit baru ni. Tak sama, kanser lain. Sakit gigi lain. Sebab itu Allah kata, kan? Wa idza apa? Orang wa in kuntum ala safarin. Akal jika kamu sakit ataupun kamu dalam musafir, kan? Maka kamu boleh buka puasa. Bukan semua sakit tu sama, kan? Allah Subhanahu wa taala tak samakan. Allah sebut sakit umum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa dia yang sakit ataupun musafir, maka dia pun boleh ganti puasa pada hari lain. Satu orang main-main pagi-pagi, hang pasal apa tak puasa? Aku sakit jari ya. Allah kata sakit. Sakit ada kategori dia. Walaupun nak, maka demikianlah hal yang nak. Jangan kata dhaif tu semua boleh pakai. Itu pun khilaf ulama bahas panjang bagaimana syarat nak pakai yang dhaif.